Di video hari ini guys, kita akan ngeprank teman kita. Ini udah malam-malam dan teman gua mungkin lagi pada di kasur-kasur ya, kayak Malik, Matem, Kevin, Redip, gitu-gitulah. Pokoknya mereka pasti lagi di kamar. Nah guys, gua akan ngeprank dimana gua bilang gua akan pindah dari GH ini ya guys. Ya jadi sebenarnya ini guys ya, gua mau jemput Nevin guys. Nevin di Semarang ya. Jadi gua akan ke sana, akan jemput dia dan kita akan bareng balik lagi ke sini bareng Nevin. Nah, jadi ya kita akan prank ya guys ya. Nah, di sini guys gua udah siap-siapin ya. Siap-siapin nih guys laptopnya nih. Laptop udah gua cas, ntar gua bilang gua mau packing. Terus juga nih gua udah packing-packing koper ya. Jadi, Sep, gua mau pindah, Sep. Hah? Ya, lu ngeliat nih, gua udah mau pindahan nih. Wah, lawe. Jadi, udah ya, Sep. Apa tuh? Gua baru pakai baju, bocah. Pindah kemana? Hah? Balik ke rumah gua. Wah, gua sendiri nanti. Ya enggak apa. Ngocok, Cok. Ah! Yo. Bro, ini semua jadi kerajaan lu, men. Come on, men. Ah, bohong lu anjing. Loh, ayo, prank aja. Dih, prank apaan anjir? Oh, benar. Lu enggak ngeliat nih, gua koper dah. Ini semua. Ah, ntar juga lu mah tadi masukin lagi. Alah, lu mau lihat? Gua udah lihat. Ah, lu mau lihat? Kapan emang lu cabut? Hah? Kapan? 2 hari lagi. Ah, berarti bohong. Dih. Jangan percaya guys, nipu dia. Beneran ya? Lu lihat nanti 2 hari lagi lu. Oke. Okay. Oke okay, guys, gua mau coba kasih tahu anak-anak kalau gua akan pindah besok ke Indonesia. Guys, kita coba ngomong ke Ayon dulu ya, guys ya. Kita harus ngomong. Yon. Ayon. Apa? Hah? Ya malam-malam gini gua cuma mau kasih tahu doang sih, Yon. Apa? Besok gua pindah aja. Hah? Besok gua pindah, gua udah packing semua. Pindah kemana? Apa yang pindah anjing? Ya gua pindah. Dari GH? Iya, pindah dari GH gua. Gua udah packing-packing koper semua, banyak dah. Keluar? Ya gua keluar. Lah terus? Jadi lah, goblok lu serius lu mau prank apa gimana anjing? Enggak seriusan anjing. Serius tai. Lu lihat gua udah packing di bawah. Enggak, lu mau prank lu anjing. Enggak anjing. Enggak nih, ada kamera pasti konten nih anjing. Gua tahu banget anak-anak GH tuh. Lu lihat besok gua pergi dari sini anjing pagi. Lu enggak ngeliat nih, gua udah bawa koper sini. Isinya enggak kosong, coba lu angkat. Berat beneran itu. Ya berat ini. Beneran itu. Asli apa ini? Asli lah. Gimana dia? Noh, baju semua tuh. Noh. Isinya baju. Ya, ada isinya. Hah? Lu serius? Seriusan? Lah goblok. Seriusan anjing. Lah, pergi kemana? Hah? Pergi kemana anjing? Ya adalah tempat lah. Baru tahun baru Zre, ya Allah. Ya tuh lihat tuh baju gua ada hilang semua. Ini tas-tas gua adalah gua packing-packing. Tuh, PC ini. PC ntar gua ada Lala Move. Ntar gua pindahin. Ini gua keyboard ntar gua bawa duluan, mouse juga. Lah. Terus gimana goblok, Set? Ini orang lagi nonton. Anjing. Ini dia sendirian, berarti lu sendirian nanti. Yuk, dia cabut. Gua mau pindah kan? Iya, Cok. Lah. Nah, makanya dia galau tuh nonton anime Cina. Lah, lu juga Cina. Enggak salah sih. Ya, lu pasti ngeprank kan? Kagak. Kagak beneran. Gua udah tahu banget jadi gimana. Iya. Mana ada anjing. Tapi dia bohong. Lu lihat besok gua udah enggak di sini pagi-pagi lu bangun. Gua udah hilang, Bro. Lah. Gua udah enggak ada di sini. Itu tanya Kevin dulu, tanya yang lain. Tuh lu enggak tahu apa-apa tiba-tiba hilang, Bro. Ya makanya ini gua mau ngomong ke Malik nih. Eh sini. Temenin gua ngomong ke Malik. Buka Lek, Lek, buka Lek. Buka. Lek. Gua tahun baru cuma mau ngucapin apa? Selamat tinggal. Anjing mau kemana lu goblok? Gua mau pindah. Jadi ngeprank ini anjing. Kagak anjing, lu lihat besok gua hilang. Enggak percaya. Ini ngeprank ini enggak. Hah? Lu enggak percaya gua ada packing di bawah? Enggak. Enggak percaya anjing. Pada enggak percaya gitu. Enggak percaya. Tunjukin mana. Pada enggak percaya guys, gua pindah guys. Hah? Enggak mungkin lu. Pindah gua beneran pindah. Pindah mana sih? Hah? Tanah packing mana? Let's see. Jadi, packing nih tuh. Koper udah ada di sini. Ah, lighting udah ada di sini. Mana coba buka? Nih, kalau nggak percaya. Kalau percaya coba buka dulu. Nggak percaya nih? Isinya. Iya. Cepat loh.
Hah? Semua gue baju bawa semua baju gue anjing. Hah? Ini lighting nih, ini tinggal nanti ada lalamu nih semua. Pokoknya gue bawa. Ya bawa semua. PC juga nanti nyusul tapi. Anjing, tinggal di warisan ini aja enggak apa-apa. Anjing, tinggal di warisan. Goblok. Nih, lo lihat nih. Gua ada packing juga nih tuh, baju gua udah hilang semua. Nih, tuh nih gua lagi packing tas, laptop, ini lagi gua bawa. Anjing. Ini keyboard sama ini gua bawa nanti. Jadi, nah, lo ngapain sih pindah, goblok banget. Baru belum tahu anjing. Setahun dulu. Belum ada seminggu. Ya gua mau pindah aja. 3 bulan. Cok, ini baru tanggal 2 loh. Atau 3 anjing. Ya, gue mau pindah aja. Itu belum dibayar anjing. Iya anjing, oh jadinya mau kabur sih mau. Oh, anjing ya anjing. Anjing ketahuan guys, ketahuan gak mau kabur dari. Gak lagi. Jadi ya gue mau pindah aja Lik. Balik ke rumah sama orang tua. Tai banget, gue cek ini anjing. Kagak anjing, lu lihat besok gue hilang anjing. Gak percaya. Kita lihat besok ya. Gue ada urgent news man. Gue besok pagi udah pindah dari sini. Hah? Pak, gua besok udah pindah ya, Pak ya. Kenapa, Ning? Hmm? Hah? Gua mau pindah. Kenapa, Cok? Ya gua mau balik aja ke rumah orang tua. Lah. Man, I'm gone. Lihat kan koper gua di bawah. Sumpah, Ning. Mau balik ke rumah orang tua. Mau ke rumah orang tua. Biar apa? Biar balik aja. Kemana kan orang tua udah datang terus? Ya gua mau balik, mau pulang. Nah, biar apa? Biar jawab kan lu, ketawa lu. Berapa jadi? Berapa? Ya biar gua pindah aja, emang kenapa Pak? Gak ada. Di. Ini malam terakhir gua malu pada ya. Gak ada. Enggak, lu apa anjing? Ya gua mau pindah ya. Gak ada. Lu gak percaya? Gak ada. Gue pikir gue record ini untuk ngeprank doang. Tidak men. Lo akan lihat gue akan menghilang dari sini. Ya guys, gue pindah ya guys. Nanti juga judulnya aku prank. Lo lihat besok gue udah hilang. Gue gak bercanda. Coba aja, gak apa-apa. Serius? Coba. Sumpah. Ya udah, gak apa-apa. Gue besok udah gak akan kesini lagi men. Goblok kan sih. Coba aja. Kasih tau Pin. Nah. Yang gue mau kasih tahu dari kemarin cuman kayak nggak enak aja. Cuma vibe lagi enak. Besok pindah. Besoknya gue ada balik ke rumah. Hey, goodbye man. Kamar resep gede abis itu lebar. Besok. Katanya ntar member barunya adeknya dia tuh. Oh iya. Ya nggak. Nah tuh kasih jempolnya. Ya gitu Pin. Balik di rumah. Besok gue udah hilang. Goodbye everybody. Kita akan kasih tahu anak-anak sini kalau gua udah mau pergi ya guys ya. Pada enggak percaya guys, gua udah mau pergi guys ya. Nih lihat ya, gua udah pesen ya. Neo. Pak. Gua udah mau pergi, Pak. Lihat tuh, enggak percaya tuh. Tuh, beneran tuh gua udah pesen tuh. Tuh, coba aja lu. Mohon maaf. Ada tidur lagi ya, tidur. Mungkin nanti. Nah. Lo tidak percaya kalau gue pergi, ha? Ngetot beneran pergi ya. Lo nggak ngeliat gue ada pesan? Kemana? Gak paling ke rumah lo. No. Rumah gue kan dekat bandara, nah. No. Itu bandara beneran? Gue pergi, men. I'm out. Like jam 7:30 pagi ya. Lo ngapain cok goblok? Lo nggak percaya kan? Nggak. Nih, tuh lihat itu guys. No. Gue udah beneran pergi men. Mana arahnya? Ke arah bandara. Bandara bangsat beneran kok. Rumah gue kan deket bandara Lik. Jadi ya gue cabut duluan guys. Gitu. Mana mau balik kan? Karena kamar bawah sendiri asyik kesian bro. Biarin cok, orang kecil itu jadi bangsawan di bawah. Pin. Man, I'm going man. Apa? Lu gak percaya kan? Gue udah pesen Grab man. Enggak, lu serius anjing? Seriusan anjing, gue pergi nih anjir. Enggak, pertanyaan gue cuma satu. Gak percaya Lestiel anjing. Tiba-tiba pagi-pagi ada Lestiel anjing. Enggak, lu tiba-tiba gak mau. Jelas, lu pergi anjing. Besok masih ada lu pasti. Lu tungguin gue sampai seminggu juga gue belum datang cok. Oke.
Goodbye, man. Sep, cabut dulu, Sep. Apa? Cabut. Cabut. Ya. Paling ke McD. Lo tahu akal-akalan lu, gua mah enggak bakal tertipu kali ini, enggak bakal gocek, bro. Bye-bye. Bye-bye. Beneran, bang. Bang. Beneran lu? Beneran. Nih, gak percaya. Yaudah, hujan ya. Sama tinggal, men. Guys, kita udah nyampe. Saatnya kita gaskan ya, guys. Ya. Gaskan ke bandara nih, guys. Sekarang kita udah mau check-in dulu ya. Guys. Oke, guys. Sekarang gua udah mau boarding ya, guys. Ya, jadi kita lagi jalan dulu, guys. Tanya. Ya, saatnya jemput Nevin, guys. Let's go. Nah, guys, sih gua udah langsung packing dan jalan di go-kart. Nah, di sini kalau kalian enggak tahu kenapa gua tiba-tiba di mobil, itu karena gua sebenarnya ini dari Surabaya terus ke Semarang, guys. Nah, guys, kalian kalau mau tahu aktivitas gua di Surabaya ngapain, kalian bisa cek dua video ini di atas. Dan ya, saatnya gua gabut di kereta dan nyampe Semarang ya. Let's go. Guys, sekarang gua makan dulu karena gua lapar dan gua dapat mainan. Nah, guys, di sini gue pusing banget karena gue salah beli tiket. Di sini tulisnya 1:53 pagi ya, guys, bukan siang. Dan ya, gue harus beli tiket lagi, guys. Jadi pusing kepala gue. Akhirnya nyampe, guys. Sekarang kita nunggu orang yang akan jemput kita ya, guys. Dan ini dia orangnya, guys. Come on, BMW boy, chill out. Chill out BMW boy. Chill out BMW boy. Sekarang gua ada di mobil ya. Akhirnya gua bisa teriak-teriak lagi, guys. Dari tadi di kereta enggak bisa teriak ya. Nah, di sini guys ada DG. Orang teriak-teriak ini loh. Iyom, iyom. Guys, kita nanti akan jemput Nevin ya, guys ya. Bukan jemput Nevin sih. Ketemu dia. Tapi biasanya kita jemput ya, soalnya kita jemput dia ke Semarang terus kita ke Jakarta. Besoknya, Sri. Ya besoknya. Yeah. Ya, besoknya, guys ya. Tunggu, guys. Nah, ntar gue ada vlog lagi di B2 Eat yaitu restorannya Nevin. Kalau kalian nggak tahu, tapi itu di konten gue yang lain. Jadi, guys, jangan lupa cek video itu setelah video ini udah upload ya, guys ya. Kita udah nyampe di restoran Nevin, guys. Damn, 100% halal. Come on, halal boy. 100% bro. 100% tuh, recommended ya. Oke, tempatnya retro gini ya. Seperti bapaknya retro boys. Mana ini sih, Nevin? Nih, guys, ada Tintin, Spiderman. Terus itu ada arcade, guys. Ada Donkey Kong. Orang si ini, dia ngajak kita ke restoran. Tapi dia belum datang gitu, guys. Nah, terus tiba-tiba dia baru muncul sekarang. Emang kan nih, guys. Hey. Ya itu ya, guys ya. Yeah, what's up? What's up, bro? Day. Chill out, Starboy. Gila, guys, kita di GH ada 3 Starboy nanti, guys. Hey, guys. Apa marah bagi Starboy? Gue di luar GH, bro. Ken, lo tau gak sih, Ben, gue datang sini ngomong apa ke anak-anak? Gimana, bro? Lo ngomong gimana? Gue bilang ya, gue keluar GH, men. Lo keluar GH? Iya. Gue keluar brutal. Yaudah, lo keluar GH, gue gantiin gimana? Iya. Yeah. Ini anak baru, men, come on, gue keluarga. Jadi, guys, emang selera gue ngeprank itu cuma untuk jemput dia doang ya. Sama bucin, guys, ya. Jadi ada bucin DG ya. Juga, guys. DG juga bucin ini? Driver kita. Seberapa bucin? Evan, are you ready, bro? What's up, bro? What's up, I'm ready. Are you ready? Ayo ready, ge. Mulik gue, anjing. Guys, orang, bentar, bang. Orang ini fokus nyetir ya, guys. Yaudah, guys, intinya, guys, kita lagi balik ke Jakarta dan kita langsung lihat reaksi teman-teman kita ya. Woo! What's up, guys? I'm back. Bro, what's up? What's up? Long time no see, man. Eh, lo pikir gue pergi kok beneran, man? Ya? What's up, eh? Kamu kemana? Tadi udah mau gue kemas-kemas semua barang-barang lo sebenernya. Ayo, mau dibuang, aduh. Anjing jadi Nevin, cok. Bro, ini keren ya mobil DG ya? Iya, cok. Guys, jadi kita udah balik ke Jakarta with the brutal gang. Yeah. Nih, PG gue bener kan? Gak kenapa-napa kan? Ntar dulu cek aja. Ntar dari 40-80 jadi 360. Cek aja sih, dong. Bukan 360, JTX. Anjing. Yo, what's up? Zre, gila lu akhirnya pulang kan? Lu balik kan? Lu bilang lu kemarin katanya gue mau pergi sama namanya dan gue gak pernah balik lagi.
matamu. Bro, gua mau kejutin lu untuk jemput dia. Anjing, gua dibawa, gua culik dia, cok. Gua bungkus anak orang, men. Oh, come jadi on. Ceritanya lu kemarin sepik-sepik nggak pulang ataupun lu pergi untuk selama-lama-lama-lamanya itu untuk jemput seseorang gitu? Iya. Yeah. Bagus. Kan ngeprank ceritanya. Kenapa prank? Ya. Yeah. Sekarang ayo nih guys, kita lihat. God damn! What's yo! Up, anjing balik, siapa anjing? Ini baru balik ngentot. Gila, gimana Yon? Lo percaya gak Yon? Lu. Kayak gue ngilang lama banget Yon. 2 minggu lebih anjing goblok. 2 minggu anjing. Tolol anjing. Wah, ya guys. Gila lo. Gimana keadaan suasana, gue liat GH makin hancur di bawah. Udah makin hancur, makin miskin, terus makin... Hah, udahlah ya guys ya. Itulah. Susah berkata-kata. Ya udah guys, intinya gue udah balik dan lu tangan gue, sebenarnya gue pergi itu ngapain? Ngapain? Jemput Nevin gue. Mana Nevin? Emang ada? Ada, sebelah. Hah? Sini, lu mau lihat Nevin. Nih guys. Nih itu lab, lu gak percaya ada DG anjing. Oh iya anjing, bangsat ada DG anjing. Nih. Ya, yeah, it's here bro. It's ayo tuh. Anjing beneran ada Nevin, bangsat lu. Lu bawa dia? Iya, lu bawa, bawa dia. Come on, gua jauh-jauh ke Semarang balik-balik. Gua ke Semarang ya kan. Terus dia tinggal di mana? Dia ada kos di sini. No. Where are you? Where have you been? Hell. Guys. Dari mana aja, tolong. Gua hilang, bro. Guys. Akhirnya, guys. Guys. Si Azre ini kembali, guys. Hell. Ya ada main gitar. Tolong. Ya, guys. Tuh guys, Lady masih live stream ya, masih guys, sebatan ya. Dia bucin selama 2 minggu. Enggak dong. Lo tau gak gue ke Senarnya tuh tujuannya ngapain? Gue kira lo pindah ke rumah lo lagi. Ternyata gue liat story lo. Oh, si anjing lagi bucin. Ngentot emangnya gue. Hai, hey, sekian dari video untuk kali ini guys. Kita udah ngeprank anak-anak. Kita hilang dalam 2 minggu dan kita jemput Nevin kesini ya sebagai kejutannya. Dan ya, kita udah dulu, tapi kita ada satu hal lagi guys yang kita harus lakuin ya. Ada satu hal yang gue mau kasih tau Vin. Tapi ntar ya, pokoknya lu ada. Ntar ada sesuatu lah, pokoknya lah. Udah, gue itu aja guys, gue bikin Nevin ngegantung ya guys, biar dia penasaran. Ya gak Gih? Right now bro, give me this right now. Nah, nanti bro, nanti. Ya guys, orangnya udah kebingungan guys, kayak kepo. Ya udah guys, see you guys next time. Bye bye.